Kali ini saya akan berbagi tentang cara memesan pizza di Pizza Quill. Ya, ini linknya ya. Langsung aja kita buka ini link webnya Pizza Quill. Ini. Terus kita langsung pilih menunya ya, kita geser ke bawah contohnya ini. Kita beli ini yang 250 ini ya. Nah, untuk pengiriman untuk belanja 700 itu free ya, gratis ongkos kirim. Kalau tidak ada 700, ongkos kirimnya 59 NT. Kita masukin di sini, kita klik ini. Terus kita pilih yang gambar sepeda ini ya, pengiriman deliver. Masukin alamat. Ya. Alamatnya mana? Taipei. Chongqing ya. Oke, klik masuk. Terus kita klik ini, selanjutnya kotak selanjutnya ini. Terus masukkan jalan di sini ya, alamat tadi belum masukin alamat jalannya, kita klik jalan. Sudah, terus kita klik kotak ini. Kemudian apakah kita mau dikirim hari ini? Ini ya, tanggal 16 hari ini, apa hari kapan ini ya? Besok, besok lusa atau tanggal 20 ya. Kita mau dikirim tanggal 20 sebenarnya. Terus jam berapa ini? Ya, di sini kita klik. Nah, ini pengiriman pertama bukanya jam 12.15 ya, siang sampai sampai jam 9 malam ya. Jadi kita mau dikirim jam berapa? Kita mau dikirim jam nih jam 4 nih ya, sore. Terus klik lagi ini kotak bawah. Selesai. Terus kita klik keranjang. Kita klik keranjang. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kemudian kita klik di sini. Kemudian di sini isi email ya. Email. Ini bisa Gmail, bisa Yahoo ya. Oke, okay. Terus kita klik ini. Nama ya, nama namanya dua ya. Terus nomor telepon. Sandi ya. Kemudian kita klik ini kotak ini yang bawah.
Nah, di sini apakah ada kode promosi? Kalau tidak ada, kita langsung klik yang bawah ini. Ini keterangannya ya. Pembayaran cash ya, tunai. Oke. Terus kemudian kita klik sini. Ini ya. Oke. Selamat mencoba.